Oh my. Kayaknya videonya ini makin kacau nih. Ada Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endi di channel ITK. Oke, di video kali ini masih lanjutan di video sebelumnya ya. Saya sangat penasaran. Ini video sudah lama, 2016, 2017, dan 2018. Ini kayaknya pembuatannya 1 tahun, bro. Kayak film ya. Oh my god. Dan saya sudah mendapatkan video yang ketiga yang berjudul Belahan Hati. Saya sebenarnya mereak ini tanpa requestan ya. Saya mereak ini karena kemauan sendiri, karena penasaran ya. Gila, video ini buat saya terpius ya. Pengen nonton terus dan nonton terus sambungannya gitu. Waduh. Dan kita akan lanjut aja mereak video ini. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa like, komen, subscribe, tombol merah di bawah, dan notifikasinya. Bagi teman-teman yang baru bergabung di video channel ini, sebelumnya saya sudah mereak pertama dari video ini, dan keduanya ini yang ketiga. Jadi kesannya episode berepisode ya, 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya, mudah-mudahan aja. Saatnya kita reak. Saya penasaran. Oke, sebelum kita lanjut lagi, seperti biasa, 3, 2, 1, dan boom. Masih ya ciri khasnya, ciri khas videonya tuh bunyi-bunyi jam. Mempersembahkan Anwar Zain. Dan saya sebentar, saya sudah tahu ternyata Anwar Zain ini yang ada di video klip ini ya. Saya nggak pernah tahu ya, di video video ini saya nggak tahu. Ini yang lanjutan kemarin. Oh. Oh, untung cuman tangannya yang teriris, bro. Saya kira awalnya saya kira ini perempuan dibunuh ya, karena percikan darah tadi. Oke. Perempuannya berani banget pergi begitu aja. Tahu karakter suaminya ini, suami keduanya ini agresif banget, tau gak? Dia pergi begini aja. Oh. Oh, istrinya ke rumah ini ya, ke rumah apa ya, ke rumah
anaknya ini, ke rumah suaminya yang udah kaya kan. Ini kayaknya video yang pertama ya. Maksudnya video pertama ini selalu ada di kedua dan ketiga. Monsternya bangun, bro. Video fotonya foto ini ada beberapa kopiannya. Ternyata anak ini menyimpan sebuah foto yang sama yang dipegang sang istri ya, maksudnya sang ibu. Oh. Tunggu. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu alur video ini, saya sudah sampaikan di video sebelumnya, saya sudah mereak pertama dan kedua, ini yang ketiga ya. Jadi teman-teman yang baru menonton video ini sekarang pasti belum belum terlalu mengerti lah alur ceritanya. Dan ini diulang-ulang terus, maksudnya video yang pertama diulang kedua dan ketiga supaya penontonnya bisa mengerti. Sahabatnya ini menceritakan semua yang disembunyikan oleh bapak ya ke anak ini ya. Kayaknya sahabatnya ini maksudnya ibunya itu curhat ke ini nih, ke sahabatnya ini tentang semuanya. Makanya diceritakan kembali ke anaknya. Sebenarnya kasihan sekali sih perempuannya ini. Di video kedua dan ketiga ini baru kelihatan betapa pengorbanan sang istri ya. Sangat mulia pengorbanannya.
Oh my. Kayaknya videonya ini makin kacau nih. Ada amarah sang laki-laki ini makin membara, bro. Lihat aja mukanya. Ini anak ini menyesal banget nih, baru tahu semuanya tentang tentang yang sebenarnya, maksudnya yang disembunyikan bapak itu. Ibu gitu. Nah, gue kok makin saya ikut terharu, saya ikut emosi, bro, maksudnya. Oke. Terima aja resiko. Kebahagiaan ini kayaknya harus ada satu yang aduh. My God. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Saya tidak mau menjelaskan apa-apa lagi. Tapi jujur aja, di episode ketiga ini yang berjudul Belahan Hati ini lagunya asik, maksudnya enak, maksudnya menyentuh banget ya. Belahan Hati. Lagunya keren. Mungkin mereka fokus ke lagunya aja di sini, cuman klipnya ini kebanyakan yang mungkin yang dibahas dari episode ketiga ini tentang sang anak ya, yang anak yang mengetahui tentang apa yang ditutupin seorang ibu. Mulai dari episode pertama dan kedua, akhirnya sang anak mengetahui kisah sebenarnya itu di episode yang ketiga. Oke. Saatnya saya undur diri. Thank you next. Thank you next. Dan thank you next. Bye.